Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wal khamisu ar-rikabu wa humul mukatabuna. Bagian yang kelima, siapa-siapa saja yang mendapati zakat adalah ar-rikabu, budak. Ini dulu ada yang namanya budak. Kalau sekarang udah enggak ada budak, ya. Alhamdulillah sudah dibebaskan secara totalitas, ya, oleh PBB. Budaknya, ya, budak itu macam-macam, ya. Ada budak kumul walad, ya. Jadi enggak semua budak. Budak umul walad itu budak apa? Budak yang disetubuhi oleh tuannya. Itu umul walad namanya. Nanti ketika tuannya merdeka, tuannya meninggal, budaknya merdeka. Ada yang namanya budak mudabbar, yaitu budak yang, ya, kalau nanti tuannya, ya, meninggal dunia, itu budaknya dengan sendirinya merdeka. Ada yang namanya budak, ya, muba'ad, yaitu budak yang dimiliki oleh bukan satu orang, dua orang umpama. Jadi itu budak dimiliki oleh dua orang, itu namanya muba'ad, sebagian-sebagian. Ada yang namanya budak, ya, mukatab, ini dia, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya, dikatakan oleh tuannya, kalau kamu dapat uang umpama, ya, umpama saja, umpama 500 juta umpama dalam jangka 2 bulan, kamu cari duit segitu, kamu saya akan bebaskan, ya. Itu namanya mukatab. Nanti diangsur umpama, minimal angsurannya 2 kali angsuran umpama, gitu, ya. Itu namanya budak mukatab. Ada budak kinun, itu budak yang murni benar-benar budak, belum dikitabahkan, belum dimudabarkan, belum ditadbirkan, belum di, ya, umul walad dan lainnya. Nah, jadi budak yang dapat zakat, artinya dia berhak menerima zakat, adalah budak mukatab. Kenapa? Karena lagi butuh duit, ya. Dia lagi butuh duit untuk merdekakan dirinya. Li'anna ghairahum minal ariqai, kenapa yang lain tidak? Karena bahwa selain mereka daripada budak-budak yang tadi sudah kita sebutkan, la yamlikuna zalika, mereka tidak memiliki, ya, mereka tidak memiliki hak zakat, mereka tidak, ya, enggak ada hak menerima zakat, ya. Enggak ada hak mereka memiliki, mereka tidak memiliki hak menerima, ya, zakat. Yang lain tuh cuma mukatab saja yang ada. Idza kanu li ghairil muzaki, apabila ada mereka, ya, milik, ya, bukan orang yang memberikan zakat. Ya. Kalau yang memberikan zakat, ya, ya, lain lagi itu, ya. Ya, punya dia. Ya, ini apabila mereka itu bukan milik orang yang bayar zakat. Kalau yang bayar zakat, milik yang punya bayar zakat, ya, itu kewajiban dia, ya, kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Walau lina'wi kafirin, sekalipun bagi sumpama orang kafir, wa asimin, sekalipun, ya, budaknya itu, ya, milik orang kafir dan orang, ya,
Bani Asim wa Muttalibin dan orang Bani Muttalib keturunan Nabi. Fayu'tauna, maka mereka diberikan sekalipun milik orang kafir, milik orang Bani Asim, Bani Muttalib. Ma yu'inuhum ala itki, diberikan sesuai apa? Ma sesuai, berikan sesuatu, maksudnya sesuai yang dapat menolong mereka atas merdeka, untuk merdeka. Kan dikasih duit, dia bisa bayar tuh, jadi merdeka. Kan tadi umpama kamu cari duit ya 500 juta dalam jarak umpama 2 bulan, umpama saja. Dia kan butuh duit tuh. Orang pada kasih zakat kepadanya, dikasih zakat buat bayar itu, merdeka jadinya. Tulungin orang merdeka. Ini pelajaran buat kita, kalau ada orang butuh bantuan, jangan sampai kita enggak tulungin. Jangan sampai kita enggak tulungin. Contoh kecil aja, saudara kita lagi bangun rumah, ya, saudara kita nih, yang dekat aja dah, abang kita atau adik kita atau empu kita. Kalau yang terlalu jauh kita mungkin kurang ini, entu dulu dah, dikit-dikit dulu. Abang kita, adik kita lagi bikin rumah, empu kita, kita bantuin walaupun sedikit. Umpama kita beliin semen, beli semen kan lumayan tuh, senang gak tuh orang kira-kira, saudara kita senang dibantu. Beliin pasir 1 kol, semen 10, lu senang banget dia tuh. Apa dibilang lu doang yang ingat sama gua? Usahakan kita begitu tuh. Tuh orang lagi butuh bantuan, yang paling kagak yang paling utama tuh saudara kita dah. Ya apalagi orang tua kita, mak kita, mama gitu ya, gitu. Ya dia lagi bikin rumah. Orang kalau bikin rumah kan perlu bantuan. Bantuin. Orang kalau udah kawin, yang mikirin tuh rumah. Kalau udah punya rumah kayaknya udah enak, lega. Legaan. Dia lagi butuh bantuan. Nah, kita bantuin, tampil kita walaupun sedikit bantuan kita. Nah, seperti ini nih. Karena dia butuh bantuan, kita dibantuin. Jangan kita berlagak pora aja gitu, nyolong aja. Biasanya main ke rumah, lagi bangun kagak main-main. Jadi usahakan kita dapat membantu saudara kita. Ya. Seperti ini. In lam yakun ma'ahum ma yafi binujumihim walau bidhuri izni sayyidihim. In lam yakun, jika tidak ada ma'ahum bersama mereka, ma sesuatu yafi yang dapat ya memenuhi, mencukupi ya binujumihim, dengan cicilan mereka. Jadi sekali jika tidak ada bersama mereka sesuatu yang dapat mencukupi dengan cicilan mereka ya. Walau bighairi izni sayyidihim, sekalipun dengan tanpa izin tuan mereka. Ya, jadi jika ya, jadi berarti kalau ada ya enggak apa-apa juga sih kita kasih ya. Ini dikatakan jika tidak ada bersama mereka sesuatu yang mencukupi cicilan mereka. Ya. Jadi kalau enggak ada cicilan mereka tuh si budaknya buat bayar tadi yang dijanjikan oleh tuannya. Tapi kalau saudara kita pak lagi bangun rumah, kita bantuin. Kita banyak tahu enggak duitnya banyak apa kagak? Ya orang kalau bikin rumah biasanya pas-pasan. Kurang biasanya. Aturannya pengennya ini ganti lagi. Iya biasanya kalau bikin rumah tuh biasanya kurang biasanya. Kecuali habis jual kebun kali ya. Ya itu ya saya merasakan itu betapa kita butuhnya.
betapa kita butuhnya. Apalagi kita rumah sendiri, apalagi. Nah, kita bantuin, tampil. Ya. Nggak usah banyak-banyak, kita belum bisa kasih banyak. Sedikit aja, itu berbekas di hatinya. Karena jarang orang bikin rumah pribadi yang bantuin saudara, jarang sekali. Kalau bikin musola banyak, bikin pesantren banyak. Tapi kalau bikin rumah pribadi, orang bantuin sangat jarang sekali. Dibanyolin aja enggak? Dibanyolin aja, iya. Enggak? Nah, kita tampil saudara. Enggak usah banyak-banyak, karena kita belum bisa ngasih banyak. Sedikit aja. Udah dianjurkan. Dianjurkan. Wa yustaratu kaunul kitabati sahihatan, dan disyaratkan akan keadaan kitabahnya sahih. Jadi disyaratin budak yang diputuskan menjadi budak mukatabah, pemukatabahannya sahih, benar. Bagaimana tanda benarnya? Bi antas taufiya, ya. Syurut, ya. Syurutah warkanah. Atau juga ya, bi antus taufa gitu juga. Syurutuha wa arkanuha. Dengan bahwa dipenuhi akan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Bi antus taufa syurutuha wa arkanuha. Dengan bahwa dipenuhi akan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Fa arkanuha, maka rukun-rukunnya itu arba'atun, empat. Nah, ini syarat kitabahnya benar. Ahaduha, pertama raqiqun. Dia memang budak. Iya. Wa syurita fiha, dan disyaratkan padanya ikhtiyarun. Wa ada musiban wa jununun wa ala yata'allaq bi aqqun lazimun kal marhuni. Ikhtiyarun, kemauan sendiri. Wa adamu siwan, ya, dan bukan anak kecil, ya. Jadi kemauan sendiri, jadi dia tuan ini mengkitabahkan kemauan sendiri, bukan dipaksa, ya. Jadi si tuan yang mengkitabahkan, yang menjadikan budaknya menjadi budak mukatabah, ini seorang yang punya budak, dia jadikan budaknya mukatabah dengan kemauan sendiri, bukan dipaksa. Bukan anak kecil, bukan orang gila. Wa alla yata'allaqa, dan bahwa tidak bergantung bi dengannya, dengan orang itu, hakun lazimun, dengan budak itu oleh hak yang wajib, kalmarhuni, seperti gadai. Jadi enggak boleh budak ini dalam penggadaian lalu dia kitabahkan, enggak boleh. Sama dengan motor, orang ya gadaikan motor sama kita, kita jual tuh motor orang, yang enggak boleh. Atau kita gadain lagi, enggak boleh. Kan ada yang kayak begini, motor digadein lagi. Kalau dipakai, lihat nanti akadnya. Nah, perjanjian. Akadnya boleh. Akadnya enggak boleh. Lagian motor kalau dibiarin aja ya rusak. Iya. Atau dipanasin. Bisa. Wasaniyah, kedua. Sigotun, ada lapasnya, ya, ada sigohnya, lapas, ada sigotnya, ada lapasnya. Jadi harus dikatakan. Wasurita fi, ada disyaratkan pada lapasnya itu lafzun yusiru bil kitabati ijaban, lapas yang memberitahukan dengan kitabannya akan ijab, ada ijabnya, ya, ijab. Kemudian nanti ada qabul, ijab ka katabtuka, seperti aku kitabahkan engkau. Ini kata tuannya begitu sama budaknya. Aku kitabahkan engkau. Au anta mukatabun ala dinaraini,
atau si tuannya ngomong, engkau dikitabahkan atas 2 dinar. Ta'ti bihima fi sya'raini, engkau datang dengan keduanya pada 2 bulan umpama. Jadi kata tuannya, wahai budakku, saya ya aku kitabahkan engkau dengan 2 dinar dalam jangka, dalam waktu 2 bulan. Begitu ngomongnya. Fa in adaitahuma, maka jika engkau tunaikan keduanya, ilayya kepadaku, kepadaku, fa anta hurrun, maka engkau merdeka. Wa qabulu wa qabulan, dan ada terimanya, qabul. Jadi kata budaknya apa? Ketika tuannya mengatakan aku kitabahkan engkau, kata betuka aku kitabahkan engkau, kata budaknya qabiltu dzalika. Aku terima itu. Wasali suha, syarat yang ketiga, iwadun, ganti rugi. Wasyurita fihi, dan disyaratkan padanya ganti rugi ini, kaunuhu dainan, keadaannya keadaan utang. Au manfaatan, atau manfaat muajjalan yang diangsur, jadi mesti diutang ya, atau dimanfaatin, atau di ya cicil. Bina jemai ini fa aksara, dengan 2 kali cicilan, jadi enggak langsung, enggak 2 kali cicilan ya. Kenapa? Umumnya budak kan susah, jadi mesti dicicil. Jadi dicicilkan jadinya lebih mudah. Ini kita cuma bicara ilmu aja, adapun prakteknya yang enggak ada, udah enggak ada, udah ya enggak ada budak. Tapi andai kata nanti terjadi sesuatu, ya bisa-bisa saja. Walaya juzu, dan tidak boleh aqallu, lebih sedikit min najmaini, daripada 2 cicilan. Jadi enggak boleh kurang dari 2 cicilan. Wala budda, dan enggak boleh enggak min bayani qadril iwadi, enggak boleh enggak daripada penjelasan qadar gantiannya, kira-kira berapa. Dijelasin itu berapa duit, wasifat dan sifatnya, wa adadi nujumi, bilangan cicilannya, wakis tikulina jamin, dan ya nominal cicilannya berapa, nominal setiap cicilan berapa, dibilang itu. Jadi kira-kira berapa gantiannya, berapa umpama tadi ya 2 dinar umpama gitu ya, dibilangin berapa kali cicilan, dibilangin. Warabi'uha, yang keempat, sayyidun, tuan. Nah, dia ini benar-benar tuan, tuan yang mempunyai budak. Wasyurita fihi, dan disyaratkan pada tuan ini, kaunu muqtaran, keadaan tuannya ini yang punya budak itu muqtaran, kemauan sendiri. Ya. Ahla tabarruin, ahli sukarela. Ya. Jadi bukan dipaksa, bukan. Memang dia mau gitu. Wa wala'in, dan wala ya orang yang berak melakukan ya mukatabah ya, apa tuan, pentuanan orang, atau juga orang yang berhak melakukan pemerdekaan budak. Wala ya, wala ini maksudnya orang yang berhak melakukan memerdekakan budak. Fala tasi'u fi muqra'in, maka kalau begitu enggak sah daripada orang yang dipaksa. Si tuan ini menjadikan budaknya mukatabah dipaksa, dasarnya terpaksa, enggak sah. Jadi harus sukarela. Ya, wa mukatabin, dan daripada orang yang dikitabahkan. Ya. Ya, jadi dia bukan orang yang dikitabahkan. Bukan orang mukatab dia. Jadi min mukra'in wa mukatabin. Jadi enggak sah dari orang yang dipaksa, dan juga daripada orang yang dikitabahkan. Jadi benar-benar tuan, bukan seorang budak yang dikitabahkan gitu. Wa in azina la usaidu, sekalipun mengizinkan baginya oleh tuannya. Yes, sekalipun mengizinkan oleh tuannya. Jadi budak di atas budak, budak dia punya budak,
sekalipun tuannya izinin untuk mengkitabahkan budaknya. Wala min sabiyyin wa majnunin, dan bukan daripada anak kecil dan orang gila. Ya masa iya anak kecil punya, ini kan kalau saja. Masa orang gila punya budak, bisa saja kan? Bukan anak kecil, bukan orang gila. Wa ma'juri safain, ya. Dan bukan daripada orang yang ya menanggung harta karena bodoh. Orang yang ditanggung harta karena bodoh. Ma'juri safah. Jadi dia bukan orang yang ditanggung hartanya karena bodohnya. Jadi ada orang itu dia duitnya banyak, tapi orang ini orang yang termasuk mahjur alai. Orang yang ya mesti hartanya dipegang sama orang. Alasannya umpama di sini safahin karena bodoh. Gitu. Jadi dia itu boros. Ada orang yang boros, bodoh dia atau boros, ya atau orang yang boros ya. Pegang duit tuh 100 juta sebulan habis. Kan ada orang begitu. Kebangetan loyar. Istilahnya loyar itu ya. Jadi kalau punya duit tuh mau bagi orang aja. Mending baginya saudaranya, bagi temannya. Ada tujuan mungkin supaya dikata baik gitu. Setiap kali dapat duit dibagiin, padahal utangnya banyak. Ada orang kayak begini, ada. Hah? Gitu loh, ketemu, ketemu boleh juga. Utangnya banyak. Ya. Sekali enggak ada punya duit, sekali enggak punya duit, ya sekali enggak punya duitnya saking butuhnya, itu 50 ribu aja enggak punya. Itu modelnya safah. Iya, itu model mahjuris safah gitu. Itu dibahas dalam pembahasan fikih. Orang itu enggak boleh pegang duit banyak. Harus ada yang pegang. Itu ada orang kayak begitu. Saya pernah ketemu yang begitu. Emang kau punya duit loyal banget emang. Tapi duitnya habis-habisan aja. Utangnya banyak, duitnya kagak ada. Kita boleh bagi orang bahkan bagus, ya. Tapi cara ada caranya. Enggak terlalu loyal banget, enggak kebangetan pelit banget di tengah. Bahaya yang seperti ini. Itu ada di dalam pembahasan fikih tentang siapa-siapa yang termasuk mahjur alai. Jadi hartanya dipegang sama seseorang. Orangnya bukan kecil, gede orangnya, orang besar. Wa auliyaihim, dan wali-wali mereka. Yang ngurusin. Wala min ma'jurin, wala min ma'juri falsin. Dan juga bukan daripada ya yang ditanggung ya di rewang ya di wislah ya karena pailit palsi nih pailit orangnya kagak ada duit mulu nih. Kalau tadi kan safah bodoh ya nggak ngerti nanti dibodoh-bodohin orang. Kalau ini falsin ya, ini pailit nih dia apa banyakkan utangnya daripada duitnya. Banyakkan utangnya daripada duitnya. Jadi ini orang mengutang mulu. Kan ada orang dikit-dikit mengutang mulu. Ini banyakkan ya
utangnya daripada hartanya. Pailit, pailit. Nanti di akhirat ada juga orang pailit, yaitu di dunia dia banyak dosa, lalu di akhirat dosa pahalanya dikasih orang yang dia berbuat dosa. Habis dia punya pahala, ya, tinggal badannya doang. Orang yang tadinya masuk, ya, neraka ditukar sama dia, dia termasuk surga jadi masuk neraka. Pailit. Ya. Jadi ada pailit di dunia, pailit di dunia, ya, banyakkan utangnya daripada hartanya. Kau pailit di akhirat, ya itu, banyakkan dosanya sama pahalanya. Kita jangan dua-duanya. Ya, jadi bukan orang ini, bukan. Wala min murtadin, juga bukan daripada orang yang murtad. Jadi tuannya bukan tuan seorang yang murtad. Nauzubillah. Li'anna milkau mauqufun. Karena milik orang yang murtad itu, ya, terhentikan, mauquf. Wa yajuzu, dan boleh sarfu zakati, memberikan zakat ilaihim kepada mereka. Nah, kepada tadi tuh, ya, boleh tuh kepada mereka tadi, apa, ya, yang pailit boleh. Qabla hululin nujumi, sebelum, ya, jatuh temponya, ya. Ala asah, menurut kawal asah. Wala yajuzu, dan enggak boleh sarfu zalika ila sayyidihim, memberikan zakat kepada, demikian itu zakat kepada tuan mereka, illa bi iznil mukatabaini, kecuali dengan izin dua budak yang dikitabahkan. Lakin, akan tapi, indufi'a, jika diberikan zakat ila sayyidi kepada tuan, sakotok, maka gugur anil mukatabi, daripada mukatab. Ya, diberikan zakat kepada tuannya, ya, mukatabnya gugur. Biqadril masrufi ila sayyidi, tapi gugurnya dengan seukuran yang ditasarufkan, yang diberikan kepada tuannya. Ya. Berapa yang diberikan, umpama seharusnya diberikan umpama 10 juta, dikasih cuma 5 juta, berarti tinggal 5 juta lagi boleh dikasihkan kepada budaknya. Li'anna man adda daina ghairihi bi ghairi izni bari'at zimmatuhu. Li'anna, karena bahwa man, orang ada yang menunaikan daina ghairi, hutang orang lain. Jadi orang, karena bahwa orang yang menunaikan, maksudnya membayar utang orang lain, bi ghairi izni, dengan tanpa izinnya, bari'at zimmatuhu, bebas tanggungannya, utangnya. Bapak punya utang, lalu ada orang bayarin, mau enggak, Pak? Mau, benar, utang dibayarin orang. Itu. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun mukatab yang kitabah yang rusak, ya, adapun mukatab kitabah yang rusak, wa huwa man lam, ya, yustaufa tilkal ar, wa huwa man lam yastaufi tilkal arkana, yaitu orang yang tidak memenuhi akan rukun-rukunnya itu, wa syurutu, syarat-syaratnya itu, fala yuqta, ya, syai'an minaz zakati, maka tidak diberikan ia sesuatu pun, syai'an jadi maful tsani, sesuatu pun daripada zakat, sedikit pun daripada zakat enggak dikasih, karena dia tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Itu tentang, ya, budak yang diberikan zakatnya itu budak mukatabah. Wallahu a'lam bishawab, wassalamu alaikum.